Kompas TV Football Club melakukan lawatan pertandingan sepak bola persahabatan di Sukabumi. Lawatan di Sukabumi merupakan serangkaian agenda rutin para jurnalis Kompas TV Jakarta tersebut melakukan pertandingan persahabatan di daerah. Kali ini Cawang Ngahiji FC menjamu Kompas TV FC di Stadion Korpri Cisaat Sukabumi. Pertandingan persahabatan dilakukan dengan waktu 4 kali 40 menit atau 4 kali pertandingan. Jalannya pertandingan sendiri berlangsung seru. Hasil dalam pertandingan ini tidak diperhitungkan, namun melalui olahraga sepak bola ini dapat dijadikan ajang untuk memperkuat silaturahmi dan sinergitas untuk momentum menjalin keakraban. Ketua Umum Cawang Ngahiji FC Idan Rusmendar Sahduisya berharap dalam laga persahabatan ini tidak hanya sekali saja, namun dapat diagendakan kembali atau dengan sistem home away. Jadi sekali lagi saya mewakili manajemen Cawang Ngahiji. Terima kasih banyak lawatan hari ini. Luar biasa. Intinya saya mau ambil bukan cara bermainnya tapi silaturahminya. Nah, harapan dari teman-teman sih kita pengennya kunjungan balik ke Jakarta ya. Sementara perwakilan jurnalis Kompas TV Agus Tirto mengatakan torsow ini menjadi yang pertama di tahun 2024. Para pemain yang merupakan karyawan Kompas TV pun senang dan lebih bersemangat bermain bola di daerah. Ini kan kita sebagai karyawan sering silaturahmi dengan sepak bola ya. Rencana kita akan torsow ke biro-biro. Yang untuk pertama kali ini kita ke Sukabumi. Jadi ya kita ada rencana akan ke kota-kota berikutnya. Jika melihat barusan teman-teman dari Cawang Ngahiji dari sisi permainan seperti apa? Permainannya sangat bagus ya. Mungkin sering latihan rutin. Kalau kita kan latihannya cuma ya sebulan sekali gitu kan, karena kan karyawannya waktunya juga nggak semuanya sama seperti itu. Kompas TV FC sendiri berencana akan melakukan pertandingan persahabatan melalui biro-biro Kompas TV yang tersebar di seluruh Indonesia. Lagi-lagi, hasil skor akhir bukan menjadi target dalam pertandingan, namun dengan pertandingan persahabatan sepak bola menjadikan ajang silaturahmi.